ketika sudah sampai di Pantai Pulang Sawal atau lebih terkenal dengan sebutan sebagai Pantai Indrayanti di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai Indrayanti ini memiliki hamparan pasir putih yang cukup bersih dan airnya juga terlihat bening, tidak keruh. Tetapi ombaknya memang lebih besar ya, karena ini berada di laut selatan Pulau Jawa yang terkenal dengan ombak yang besar. Souvenir juga kacamata sini. Ya, tiket masuk 2000. Sampai di Bukit Arang Gunung Kidul. Dari sini kita bisa melihat Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti dari atas. Kita naik lagi. Ada pemberhentian di sini. Bagus sekali di sini. Suara deburan ombaknya sangat kencang dari sini. Seiring datangnya ombak ke bibir pantai. Dan ini pagi ini ombaknya surut ya. Nanti menjelang tengah hari akan naik, lebih naik ke bibir pantainya. Lumayan sejuk di sini. Wow, bagus sekali. Ini deretan pantai, Pantai Indrayanti. Kemudian pantai apa ya kebetulan? Sana ada pantai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ombaknya putih sekali. Biasanya kalau anak-anak senang sekali kalau cari ikan di sini. Jadi kadang-kadang ada ikan hias yang ikut terbawa ke bibir pantai di antara karang-karang ini. Jadi kita naik ke sana, Bukit Karang Gunung Kidul. Kita di sisi barat Pantai Indrayanti. Kita akan naik ke bukit di sebelah barat, Bukit Watu Gilap. Tangis di kota ini pas 2000 rupiah, nggak naik.
Watu Gilep, tepus Gunung Kidul di sisi barat Pantai Indrayanti. Di atas terdapat beberapa gazebo. Yang di sana tadi Bukit Karang, Gunung Kidul di sebelah timur. Jadi di sepanjang pantai ini terdapat 6 pantai ya. Indrayanti 1, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6 pantai di deretan ini. Kondisi pantai di hari ini lumayan sepi, jadi tidak terlalu crowded, sangat nyaman untuk berlibur. Karena kalau akhir pekan atau hari libur, biasanya pengunjung sangat ramai sekali, sehingga kadang menjadi kurang nyaman.